Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Otoing Channel. Apa kabar sedulur semua? Semoga di hari ini sedulur sehat selalu ya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan menyajikan harga bus pariwisata bekas dengan harga yang relatif murah, kualitas dijamin istimewa. Jangan kemana-mana ya lur. Dukung terus channel ini agar kami bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk sedulur yang belum subscribe, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe sekarang juga. Dan nyalakan tombol lonceng agar sedulur selalu update informasi seputar harga kendaraan bekas dari kami. Terima kasih banyak lur. Yuk langsung saja kita ke video yang pertama. Check it out. Unit yang pertama ada Mitsubishi Canter 136 PS produksi tahun 2005. Berkapasitas 35 seat, AC masih dingin, full TV audio karaoke. Kondisi unit masih istimewa. Lokasi Kabupaten Boyolali. Harga yang ditawarkan 245 juta rupiah dan masih bisa dinego. Ayo lur, buruan lur. Dan unit yang kedua ada Mitsubishi Canter FE84G PC tahun 2019. Bodi buatan karoseri Anugrah Magelang dengan kapasitas 35 seat. Untuk mesin masih sehat ya lur. Kondisi unit juga bagus. Lokasi Kabupaten Demak. Harga yang ditawarkan 675 juta rupiah. Masih bisa dinego ya lur. Yang ketiga nih lur, dijual 2 unit Toyota Dyna 135 XT tahun 2014. Dengan kapasitas 33 seat, kilometer masih rendah, pajak dan diri hidup ya lur. Kondisi unit istimewa. Lokasi Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 600 juta rupiah, mendapatkan 2 unit sekaligus. Buruan di order ya lur. Unit yang keempat, Mitsubishi Canter 136 PS
produksi tahun 2013. Bodi buatan karoseri Turista Laksana dengan kapasitas 33 seat, full audio video Android. Untuk pajak dan kir masih baru. Lokasi Kabupaten Kebumen. Harga yang ditawarkan Rp550 juta. Masih bisa dinego ya lur. Dan kelima ada Isuzu FRR Long, produksi tahun 2015. Bodi buatan karoseri Adi Putra dengan kapasitas 39 seat, pajak masih hidup dan non KPS. Lokasi unit Yogyakarta. Dengan harga yang ditawarkan Rp700 juta, masih bisa dinego. Harga yang istimewa sekali ya lur. Unit yang terakhir nih lur, Mercedes-Benz OF 8000, produksi tahun 2005. Untuk bodi buatan karoseri Laksana dan sudah rombak tipus 3, kapasitas 35 seat AC Denso. Mesin masih sehat ya lur, surat-surat lengkap dan pajak off. Untuk informasi harga langsung saja sedulur hubungi nomor yang tercantum di video ini. Ayo lur, buruan, kepoin aja dong. Bagaimana lur? Masih keren dan istimewa kan bus-bus tadi? Dan untuk sedulur yang berminat, langsung saja hubungi penjualnya dengan cara mengakses link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Juga bagi sedulur yang menyukai video ini, jangan lupa tombol like-nya ya lur. Dan subscribe agar kami bisa berkembang dan terus memberi informasi yang bermanfaat. Ayo lur, buruan, kepoin aja dong. Terima kasih ya lur sudah menonton video dari kami. Tujuan kami hanya membantu sedulur untuk menjual kendaraan miliknya. Dan untuk link sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.